majelis makan malam perpisahan perayaan Puan Hajah Osma Yusuf yang bersara baru-baru ini dan Puan Rubaiyah binti Muhammad IPM asrama yang akan bertukar ke SKU. Ya 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 ya. Sila sila dulu juga. Sila dulu. Sila dulu. Kenangan terakhir bersama murid-murid asrama. 2 Mac 2015 Isnin 8 malam Dewan Ibnu Sina asrama. Puan Rubaiyah. Puan Hajah Osman. Bersama dengan tetamu-tetamu jemputan dan ahli jawatan kuasa asrama. Ustaz, ada meja mana? Ustaz, ada meja mana? Tetamu sini. Hidangan. Majlis kita pada malam ini ni kita norai dua orang ni lah. Dua orang insan yang banyak berjasa pada sekolah dan asrama. Ha? Banyak memberi panduan, memberi kata-kata nasihat kepada semua murid-murid. Ada kakak awak yang lepas-lepas abang awak. Ha? Jadi saat ini Puan Rubaiyah telah ditukarkan ke SKO. Puan Hajah Utma telah bersara dari perkhidmatan pendidikan, tak jadi cikgu dah. Tak kalah di rumah jadi jadi apa dia pula. Okay? Jadi ibu sepenuh masa dah saya rasa. Kamal. Wah, jangan semua aku panggil itik tau. Baik. Cikgu suami Puan Haji Osman, cikgu Tuan Haji Akhiyah masih bekerja lagi. Tahun depan cikgu gaji dah. Jadi itulah. Bila murid-murid berjaya sampai peringkat satu, peringkat umur lah. Macam cikgu, macam Puan Haji Osman, macam Puan Rubaiyah. Akan berlakulah dalam kehidupan kita. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan Puan Rubaiyah. Tak ikut. Alhamdulillah, insyaAllah. Mudah-mudahan kata-kata perangsang dari Puan Hajah Osman, murid-murid bila dengar kata-kata perangsang, kata-kata hikmah, insyaAllah tanam dalam diri kita. Jika diizinkan Allah, dia akan menjadi satu ilmu pada kita tanpa bila-bila. Baiklah. Cikgu kena cepat sikit sebab masa lewat, murid tak semayang lagi. Cikgu tak usah buat ulasan. Dan sekarang yang terakhir, cikgu mempersilakan Puan Rubaiyah untuk ucapan dan kata-kata terakhir kepada murid-murid, kepada AJK Asrama dan termasuk saya sekali lah. Sebab dia terlalu rapat dengan saya. Dia bersilakan. Takir cikgu Titi Atas Pita. Sila. Kalau dia tak tahu lagu mana. InsyaAllah lah. Sihat semua lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berusaha, Tuan Guru Besar kita yang dihormati Cik Akia serta guru-guru Tuan Haji Akia, maaf. Tersatu nak tukar, kena tukar ke? Guru-guru, rakan-rakan yang disayangi serta semua anak-anak asrama saya, putera dan puteri yang disayangi selalu. Ya, tak ingat. Tak suka. Kalau wayak apa ni? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan semua terima kasihlah kepada semua yang menjayakan majlis ni dan juga kepada semua pelajar asrama. Saya mohon 10 jari saya minta maaf. Segala terkasar bahasa, saya duk ngepek tu berbaku-baku. Saya tercekik dan tergedung awak tu. Apa tahu? Apa tahu? Saya minta maaf. Saya minta maaf kosong-kosong. Lepas tu kalau orang gijal, memang saya gijal lah macam pelajar lain. Tiap-tiap tahun adalah habis kakak awak gijal. Konggu set-set dia. Awak semua diaduk-adukkan semua gimu saya. Puan Nuru ke, Puan Fairu ke, Cik No. Saya tetap saya. Apa tak saya pergi ya? Okay, cuma harapan saya, saya nak awak semua boleh tak 5A? Boleh tak? Bila saya lalu SK Pasiaka, semua pelajar asrama boleh 5A? Belajar sungguh. Ingat 5 perkara saya royak. Ingat tak 5 perkara? Solat, disiplin, setia kawan, lagi ke apa lagi? Awak tak ingat tak? Awak fikir sendiri, aduh tu saya royak. Ada tak nak marah saya? Ya. Ada tak suka saya pergi ni? Ya. Ada. Nak lagi pak pergi, suka saya pergi. Buat banyak saya berhiga lah, kau cakap lah, dia minta maaf lah. Lampu ajaib, minta maaf banyak. Okay, Ustaz Zahrul Hana, gua rasa umur panggil Kak Ana pendek, maaf dah banyak Kak Ana. Muka Kak Ana dua orang. Cuma satu lah saya minta, ingatlah saya dalam doa mu semua. Okay. Kalau jumpa saya jetih kau ke apa, macam Cik Gak Ladin, kalau semaya surah masjid dia telah singgah lah umur saya. Waktu yang saya nak minta saya tak boleh cakap, takut sebut kan jik naik darah pun. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Zul, selaku pengurus majlis dan warden asrama yang berusaha Tuan Guru Syah. Sebut juga kau? Sebut juga. Guru-guru pembantu, guru-guru asrama, ustaz, ustazah, penyelia asrama yang begitu gigih berusaha untuk meraihkan guru juga murid-murid terutamanya, pembantu asrama dan murid-murid yang dikasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjemput saya walaupun saya sudah bersara. Rasanya saya berada di rumah selama 2 minggu lah. Tapi rasa lama sangat berada di rumah, penyengat sangat kepada murid-murid terutamanya. Sebab ada di antara di kalangan kamu ni adalah murid saya. Tahun 6 pun ada, tahun lepas sebab saya mengajar tahun 5B tahun lepas dan tahun ni 5B juga. Sabarlah sebab mungkin akan datanglah cikgu ganti. Dengan kabarnya masih tak ada cikgu lagi yang ganti untuk mengajar bahasa Inggeris tahun 5B.
InsyaAllah tak lama lagi datanglah. Dan saya amat-amat gembira sekali. Dan alhamdulillah kenyang makan makanan istimewa. Sebab rasa tahun ni saya belum makan lagi krep ni, krep. Dari murid-murid pun rasanya baguslah. Kalau duduk kat rumah situ saya juga dapat krep ni. Tak? Jadi alhamdulillah lah kita bersyukur pada Allah SWT kerana dapat rezeki makan krep malam ni. Alhamdulillah. Jadi saya inginlah menyeru kepada murid-murid yang tinggal di asrama supaya terus berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh. Terutamanya tahun ni kita ada peperiksaan UPS lagi. Dan saya harap murid asrama lah yang menjuarai untuk mendapat 5A, insyaAllah. Ya, paling-paling kurang kita nak 25 orang tahun ni. Kalau tahun lepas 2 orang, tahun ni kita nak berapa orang? Jadi haruslah, mestilah awak berusaha bersungguh-sungguh. Di samping dibimbing oleh guru-guru yang kebanyakannya berpengalaman. Baik bahasa Melayu, baik bahasa Inggeris, matematik dan juga sains. InsyaAllah. Cuma awak beri fokus kepada pelajaran awak. Jangan main-main ya. Boleh? Dan ada saya bawa sedikit buku untuk rujukan. Saya akan beri kepada Puan Taini nanti untuk awak buat saya masuk e-book lah untuk menjawab soalan tu. Sebab awak sekarang patut menggunakan buku yang banyak lah. Tak boleh nak tengok buku teks saja. Kita kena jawab soalan-soalan contoh UPS. Kalau tak faham, awak tanya cikgu. Dan saya harap awak akan rasa sukalah tinggal di asrama. Sebab saya difahamkan tahun ni mendapat sambutan yang amat menggalakkan murid-murid di asrama. Ada ingat rumah ke? Mestilah ada kan sebab mak kita yang kita kat rumah. Tapi demi untuk belajar, kita kena lupakan ayah dan mak untuk stiker. Sebab kita tahu dah mak kita tak ke mana kan, duduk rumah ya. Dan kita mohonlah supaya mak kita, ayah kita berdoa supaya kita berjaya dalam peperiksaan. Mungkin tak lama lagi awak akan adakan majlis sembahyang ajak pula cikgu. Cikgu apa ni, tahun 6 akan mengadakan majlis sembahyang ajak pula dah. Baru ni kita dah buat dah satu sekali. Jadi sampai itu, di samping berusaha, kita juga kena berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Tak boleh usaha saja tapi tak berdoa tak boleh. Kena sembahyang tu kena cukup lah. 5 waktu. Ngaji Quran macam mana? Alhamdulillah. Sebab saya tahu dah awak dah mula belajar apa ni mengaji Quran lah. Alhamdulillah lah. Dan pada waktu subuh, sebagai biasalah ustaz yang membimbing awak untuk sembahyang subuh dah. Alhamdulillah lah. Jadi saya rasa puas hati lah. Maknanya masa awak ni tak terbuang begitu saja. Masa awak penuh. Penuh dengan belajar. Baik agama maupun akademik. Alhamdulillah lah. Tahun ni saya doa lah kepada awak supaya ramai dapat 5A insyaAllah. Di bawah nasihat daripada guru besar kita lah, Cikgu Lan. InsyaAllah. Kita harap tahun ni biar murid kita bersemangat lagi. Dan tak lama lagi mungkin Cikgu Zul akan atur jadual kelamalan lah. InsyaAllah. Jadi waktu saya sepuas hati, maksudnya walaupun saya tak ada, benda tu sentiasa berjalan seperti yang telah dirancangkan. Alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada semua murid-murid dan semua yang menyediakan makanan yang istimewa pada malam ni. Dan khususnya kepada guru besar. Jadi alhamdulillah lah guru besar sebab saya rasa puas hati lah. Terima kasih Daun Keladi. Kalau ada masa jumpa lagi insyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar, cikgu-cikgu ahli jawatan kuasa asrama, warden penyelia asrama, pembantu pengurusan murid asrama, dan yang diraih Puan Hajah Otma binti Yusof, mantan penolong kanan hal ehwal murid, dan Puan Rubayah binti Muhammad, para jemputan serta rakan-rakan sekalian. Saya Ahmad Imran Hakimi bin Izani mewakili pelajar asrama ini mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Otma binti Yusof dan selamat bertugas di tempat baru kepada Puan Rubayah binti Muhammad.
Kami pelajar asrama juga mengalu-alukan kedatangan puan baru kami, Cik Siti Nur Azilah binti Baidillah. Selamat datang ke teratak kami. Di kesempatan ini juga, kami anak-anak warga asrama ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada teacher dan puan kerana selama ini mengasuh dan mendidik kami bermulanya A, B, C, 1, 2, 3 dan doakan kami berjaya sehingga ke universiti. Puan mengasuh kami, mendidik kami, menantang kami seperti anak sendiri. Tidak pernah mengira penat dan lelah. Sehinggalah ke hari ini, jasamu tetap kami sanjungi dan tidak akan kami lupa sehingga akhir hayat kami. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Puan Otma ibarat penawar, budi baktimu sentiasa di hati. Pergi ke kedai bersama ayah, membawa pulang seikat kangkung. Terima kasih Puan Rubaiyah, kasih dan jasamu tetap kami sanjung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Zu yang dihormati guru besar, cikgu-cikgu semua dan murid-murid lah. Terima kasih sekali lagi. Dan saya PPM baru, baru posting. Saya minta lah cikgu dan semua murid-murid bagi kerjasama lah kepada saya sebab saya baru. Sebelum ni saya pun kerja lain-lain, lain-lain jabatan. Saya rasa tu je lah kot. Okay, terima kasih. Basuh. Okey lah. Saya rasa sampai-sampai sekali. Dengan ini dipersilakan Tuan Guru Besar kita, Encik Mazlan bin Ismail, untuk memberi sedikit ucapan dan kata-kata yang boleh menjadi pelangsang kepada dua orang yang kita sayangi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zu selaku pengurusi majlis pada malam ini dan ketua wadah kita lah. Ya Samati, ya Diraikah Puan Najah Utma, mantan JPKM SK Pasir Akar, suami tersayang Tuan Haji Akia serta keluarga. Ya Diraik juga Puan Rubaiyah, dia kek kata saya gusah solok, gusah solok kena duduk dia tukar. Ahli jatah kuasa asrama, Puan Taini penyelia asrama, guru-guru serta murid-murid penghuni asrama serta juga tetamu-tetamu jemputan lah. Baik, majlis pada malam ini adalah koh untuk kiranya majlis persaraan, majlis persaraan dan pertukaran persaraan Puan Hajah Uthma dari Perkhidmatan Pendidikan sebelum ini JPKM. Dan sebagaimana kita tahu, asrama ini memang di bawah bidan HEM. Jadi Saya mengambil kesempatanlah mengucapkan tahniah bagi pihak asrama kerana dapat dan juga AJK dapat menjayakan apa nama ni jamuan
persaraan dan juga jamuan perpisahan. Baru ini kita telah buat jamuan persaraan 2 minggu lepas untuk Puan Najah lah. Jadi hari ini malam ini kau untuk asrama pula. Jadi kebetulannya kita PPN kita, PPN asrama Puan Robayah kena tukar ke SKO. Jadi kita buat sekaligus lalu lah. Kita buat sekaligus. Saya bagi pihak sekolah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Puan Hajah dan juga Puan Robiah selama beliau berkhidmat di SK Pasir Akar ni. Jadi segala jasa kedua-dua yang diaikan ni, kami bagi pihak sekolah akan ingat, sentiasa ingat dan menjadikan sebagai panduan dalam menguruskan, terutamanya dalam hal ehwal murid, terutamanya yang tinggal di asrama. Saya juga bagi pihak sekolah mengucapkan pohon banyak maaf lah, wakil pada semua warga sekolah SK Pasir Akar. Kalau ada apa-apa yang tersilap dari segi kata-kata, dari segi pelakuan tu, saya sebagai wakil warga sekolah mohon maaf banyaklah. InsyaAllah bukan setakat ni je ni, bukan setakat ni je kita itu. Mungkin Puan Hajar pun kalau puas-puas mungkin dia mari tengok juga, dia mari tengok juga sekolah ni. Dia kata 2 minggu dah cara ni, dia rasa pun puas pula. Rasa pun puas pula dia kata. Sebab dia pencin dalam keadaan sihat. Jadi bila keadaan sihat ni, di samping nemak pencin dia, nemak besara dia, dia maknanya dia rasa nak bekerja lagi. Tapi tidak diizinkan. Okey. Jadi kita bagi pihak sekolah dan juga teman-teman asrama, kita mengalu-alukanlah. Kalau dia nak mari ke asrama ke sekolah, nak ilai puas. Jadi saya pun banyak belajar. Sebenarnya sebelum ni saya banyak belajar di bawah Puan Hajah ni berkaitan dengan, terutamanya berkaitan dengan asrama. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih lah. Saya rasa dan esok Puan Robayah ni kita nak hantar pulak dia esok ni. Nak hantar ke SK. Dia memanglah kita akui dan semua cikgu akui perkhidmatan Robayah ni selama berada di SK Pasir Akar ni sebagai PPN asrama ni memang cemerlang lah. Perkhidmatan dia memang cemerlang dari segi penjagaan murid-murid asrama. Tapi dah adab kita butuhkan sebagai kaki tangan kerajaan. Dah kita tukar bila tenaga kita diperlukan di suatu tempat, kita kena akulah, kena aku. Dan muncullah tukar pun tak jauh sangat. Dan saya dengar khabar dia pergi bertugas ni bawa PPKI. Saya jumpa dengan Ustaz dia tadi, kata 5 orang murid. 5 orang murid. Kalau dua asrama ni 108 orang, 110 orang. Ni 5 orang murid PPKI SKO. Situ. Jadi tak apa, mungkin lepas ni darah dia kau tunggu. Jadi saya rasa itu saja. Dan sekali lagi saya ucap banyak terima kasih kepada Puan Hajah dan juga Rupiah serta keluarga lah, Tuan Haji dan keluarga dan semua sekali lah, kerana dapat menyediakan makanan yang enak. Sebab Cikgu Zul kata bangun lagu lain malam ni, masuk situ bangun lagu lain. Kita tengok tu ada bersanggoh atas meja. Jadi terima kasih. Saya rasa itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman kita. Baiklah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Rusa. Tuan Rusa baru juga. Baru tukar sini. Jadi saya doakan
dan kami doakan di bawah pimpinan Encik Mazlan bin Ismail, Jurusah Sekolah Kebangsaan Malaysia akan sekolah terus maju, asrama terus cemerlang. Ya. Baiklah, untuk yang terakhirnya sebagai mengenang jasa sepanjang berkhidmat di sekolah, terutamanya di asrama, Puan Hajah telah menjauhkan diri daripada kita kerana telah bersara. Puan Rubaiyah tak bersara lagi, tapi telah bertukar, telah ditukarkan. Jadi saya selaku Puan Deng ni banyak tolong saya dulu. Saya tak makan je, semua saya makan. Itu jadi gemuk. terima kasih segala-galanya buat Puan Rubaiyah. Dan dengan Puan Hajah Uthman, banyak pengalaman saya dapat dari Puan Hajah Uthman. Mana Puan Hajah? Saya ibaratkan Puan Hajah Uthman seperti kakak saya. Sebab saya tak ada kakak. Jadi maaf sekejap cikgu, Tuan Haji. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu AJK, saya orang yang ketiga. Lepas pada Puan Zainun, Cikgu Azman, Cikgu Jid Yusuf yang masih berada di sekolah pasangkan ini. Jadi segala senario perkembangan murid saya tengok. Lepas Puan apa dulu, tak ingat dah duduk di Kak Mahu saja Cikgu Nodin. Nama apa tu? Fikir kan? Puan Hajar Rahmah. Hajar Rahmah walaupun dia lembut ada kerah je. Kak Mah lembut-lembut tu. Jangan kerah. Jangan nak marah nak kapa. Itulah Kak Mah yang saya kenal. Saya kata Haji. Jadi bila saya tahu latar belakang dia, saya tanya keluarga saya kerana Wahjah Hajar Uthman dan ibunya adalah keluarga saya juga. Keluarga saya. Jadi tahulah sedikit banyak kerana Puan Hajah Uthman. Alhamdulillah lah. Jadi ilmu yang kita dapat, saya dapat lainnya, InsyaAllah saya akan gunakan. Dan keduanya Puan Rubaiyah. Walaupun saya kenal tahun 2008 lagi, memang seorang yang tegas. Tegas. Masa tu Puan Tani mari dah, tapi tak jumpa lagi dengan Puan Rubaiyah. Selesai jalan. Puan Tani keluar, Rubaiyah masuk. Puan Rubaiyah masuk. Jadi seorang yang tegas, memang murid-murid takut. Jadi saya harap sepeninggalannya tiga orang PPN kita yang baru ni, Puan Fairul, Puan Nurul, Cik Nau, akan lebih bersungguh-sungguh lah menjaga anak buah kita ni dan menghadapi risiko berhadapan dengan orang kampung ni. Sebelum ni Puan Rubaiyah lah. Nak panggil ngepek ke apa pun, nak balas pun, wah dia panggil kita. Tengok tu handle ni, dia mau panggil mencok nak marah. Sekarang ni tak tahu lah. Puan Nurul, Puan Fairul, Cik Nau kena bersedia menghadapi masalah kerana ibu bapa ni. Dan murid-murid asrama jangan menimbulkan masalah. Supaya Puan Awak ni dengan Cik Nau tidak menghadapi risiko yang terlalu tinggi, naik darah berat. Cikgu rasa sebagai tanda kenangan dari pihak asrama di atas perkhidmatan Puan Rubaiyah selaku PPM, dengan ini saya mempersilakan Puan Tani. Ada tanda mata? Tanda mata ada. Cahaya mata. Cahaya mata? Enggak cahaya mata kan. Untuk sepintar ya. Baik, disediakan Puan Tani. Dan saya mempersilakan Tuan Rusa untuk menyampaikan tanda kenangan dari pihak asrama untuk Puan Rubaiyah. Disediakan Puan Tani. Saya ingat time first ini ni. Lajar panggil wakil dia. No, lebih gambar ni. Pegang. Ini muka. Apa kat sungai ni tak ada air.
Boleh. Oh, sedap pagi ni. Ayah. Petap-petap pagi yang tak pasti. Baik. Satu lagi. Cikgu mempersilakan wakil. Tok Ngulu lah. Tok Ngulu. Mana Syami? Allah sah. Mami. Tak apalah kecil pun. Syami selaku Tok Ngulu. Kecil-kecil cili padi ni. Ni. Mana? Oh tu. Ni. Ah, kak. Kak. Ah, pegang bersama dengan ustaz. Baik, ada satu lagi dari wakil dari murid perempuan. Ada? Dipersilakan. Ada tak? Satu, dua. Ada hadiah persendirian. Kena lepas ni. Cepat sikit. Lepas ni nak beratur pula ni. Lepas jetih tu. Jetih dia tu lah. Tak ketuk. Tak nyamak tan dia tu lah. Hei. Cepat. Ni tagi wak tak usi. Kapa dia baca. Wayak dia. Baca. Untuk Puan tersayang, kami pelajar asrama SKPA ingin mengucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat tentang apa yang telah dicurahkan. Kami amat sedih mendengar berita perpindahan Puan. InsyaAllah kami akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan lebih berdisiplin. Kami berharap Puan gembira mendengar berita tentang kami suatu hari nanti. Ikhlas dari pelajar asrama Aspul. Terima kasih. Oh, basuh mic cikgu. Terima kasih kepada rakan kita kesayangan masjid tu. Hai mata kasih. Mata kasih. Tisu tak ada lah. Buat lelaki banyak duduk buat lelaki. Tak baca. Nak baca? Baca sorok. Nak baca satu baca. Lagi. Oh, iya. Baca. Don tiga mana? Wakil dia. Ria. Cepumah. Dia nak tengok lah dewa mandi. Satu kali. Kami ingin meminta maaf kepada Puan Rubaiyah dan Puan Utma, Puan Hajah Utma. Kami doakan agar dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sihat sejahtera selalu. Terima kasih kerana mendidik kami sehingga kami tahu untuk berdikari. Sekian, terima kasih. Ketua Dom 3. Ahli Dom 3. Ini wakil dari pengawal keselamatan. Dia sendiri tak mengaku lah dua ayuh dia. Terima kasih kepada Khairul. Tunggu dulu. Nak masuk ni TV 3. Cina. Upah jual. Baik, terima kasih kepada anak-anak semua. Jadi untuk pengetahuan semua, jadi malam ini untuk pengetahuan Puan Hajah Utma, AJK Aslama, murid-murid kita raih malam ini. Sebelum ni 2 minggu yang lalu kita telah meraihkan majlis persaraan Puan Hajah Utma. Jadi malam ni kita meraihkan pertukaran PPM asrama pula. Jadi untuk yang terakhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, terutamanya Tuan Guru Besar kita dan keluarga, Tuan Haji Wahajah Utma dan keluarga,
AJK Asrama, penyelia asrama, murid-murid dan ustazah kita. Mana ustazah kelik? Oh, kita takut malas jauh murid. Oh, ustaz kita berani naik kereta, dulu naik motor. Oh, no, duduk. Oh. Kena hormat pada ustaz, ustazah. Jauh. Mereka datang jauh untuk mengajar awak. Baiklah. Cikgu, sebelum kita bersurah ini, cikgu nak minta. Minta semua murid beratur di koridor. Depan nak naik surah tu, beratur lelaki sebelah kanan sampai ke dekat Anjung Al-Farabi. Minta Pak Oji tengok, Pak Oji. Murid perempuan sebelah kiri. Nak beragak ni. Nak beragak Puan Haji Uthman dan Puan Rubaiyah. Dan Puan Nurul, beragak balik pada luar. Puan Feru, nak kita beragak kapal kita dah. Oh. Cepat sikit.